Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Cikgu Ina. Adik-adik semua boleh panggil saya Cikgu Ina. Dalam segmen hari ini, kenali huruf, kita akan belajar huruf. Ini adalah huruf A. Huruf A ini adalah dalam bentuk huruf besar. Bagaimana pula dengan huruf kecil? Bagaimana ingin menulis huruf besar dan bagaimana ingin menulis huruf kecil dalam huruf A? Ini adalah huruf besar A. Untuk menulis huruf A kecil seperti ini. Lihat mulut cikgu. Bunyinya A. 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 Cikgu ulang sekali lagi. Dan mari sebutkan bersama-sama dengan cikgu. Huruf A berbunyi seperti A. 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 Apakah contoh-contoh perkataan ini bermula dengan huruf A? Contohnya, awan, api, almari, anak, abang, adik ataupun anak patung. Baiklah adik-adik, sekian sahaja daripada segmen kenali huruf pada hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu hadapan. See you, Cilik, bersama Cikgu Ina. Jumpa lagi.